Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat bangsa kami, dari itu ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami meminta tolong dan memohon pertolongan. Bupati Mandailing Natal beserta rendah hati telah menandatangani surat keputusan Bupati tentang penetapan tapal batas. Tentu masyarakat relokasi yang selama ini tidak tentu arah tujuan dan tempatnya, dengan kehadiran Bapak Bupati, SK-nya nanti akan disampaikan kepada kita bahwa ini telah jelas menjadi masuk Kecamatan Muara Sipongi. Adapun sebab dan musabab acara kita pada hari ini tak lain dan tak bukan, yaitu kita balik lembaran sedikit, yaitu kejadian gempa, kalau tidak salah saya, tanggal 16 2006 yang telah terjadi gempa di Muara Sipongi, dan selanjutnya beberapa minggu kemudian maka terjadi pulalah longsor, musibah yang paling besar di Muara Sipongi. Mari kita marsi kasih sayang, mar sahabat, mar tetangga antara Tobang dan relokasi. Para
inda dong gunana ita perpanjang masalah hono. Karena ita pe nang kanulak mati lo oleh ni dia lah ita pertahankan pe pir kita je daerah Tawang, pir kita daerah Barisbon. Penyerahan peraturan bupati tentang batas wilayah kecamatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menunjukkan bahwa kita saling sayang menyayangi. Apa yang tertuang di dalam surat itu perlu kita jaga bersama. Tadi ayahanda yang dari desa Tobang mengatakan saling menjaga. Nah, dari awal saya ingatkan, manakala adong persoalan nikom kom tenangon Tobang termasuk di dalam garis batas yang sudah kita sepakati bersama, jangan pula dipermasalahkan di belakang hari. Dalam kaitan ini saya terutama kepada panitia yang sudah bertahun-tahun bersusah payah untuk menjalin musyawarah mufakat untuk terlaksananya perjanjian bersama seperti yang sudah kita serahkan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu sama-sama kita doakan menjadi amal ibadah, sehingga nantinya ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi sejarah buat kita semua yang harus diingat oleh anak cucu kita. Saya ulangi, mari sama-sama kita jaga kedua belah pihak apa yang sudah kita sepakati hari ini. Dan manakala ada di sebelah sana keluarga yang dari Muara Sipon memiliki usaha, jangan selalu permasalahkan. Demikian juga manakala ada keluarga kita dari Kota Nopal ataupun dari Tobang memiliki usaha di sini, jangan pula menjadi pertanyaan di belakang hari. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tukang dekat kayu bilang.